Sandi Purnamasari dikabarkan bercerai dengan suaminya Gilang Widya Pramana alias Juragan 99. Kabar itu mencuat usai Sandi Purnamasari mengunggah soal perpisahan di postingan Instagramnya pada Kamis hari ini. Sontak unggahan tersebut membuat shock para netizen, tak terkecuali para rekan artis mereka berdua. Tak sedikit dari mereka yang menduga hal itu hanya candaan dan prank belaka. Hah, apaan ini Neng? Ah, pagi-pagi udah bercanda, komentar Meli Guslo. Wah, jangan bercanda, please balas Kiki Saputri, guys. Ini prank kan, Kak? Tanya Marcel Widianto curiga. Aku salah baca nggak sih? Atau aku yang salah paham? Ini maksudnya apa? Timpal Nadia Aliandius. Ya, Tarik Halilintar hingga Remotret pun turut meninggalkan emoji menangis di kolom komentar postingan Sandi Purnamasari tersebut. Lalu ada juga netizen yang menanyakan kebenaran unggahan itu. S3 Marketing, Kak Desi Marisa, kata Desi Marisa. Seperti diketahui dalam postingan tersebut, Sandi Purnamasari mengunggah potret bareng Juragan 99 dan menyampaikan permohonan maafnya bahwa keputusannya untuk berpisah pasti mengecewakan banyak orang. Ini adalah keputusan yang sudah sangat lama sampai adanya hari ini. Keputusan kita berdua ini mungkin akan membuat kalian semua akan kecewa, kata Sandi Purnamasari. Seperti yang kalian juga lihat, sekarang kita sudah jarang bersama lagi dan kita akan berpisah lanjutnya. Kemudian dia mengungkapkan sudah memutuskan buat berpisah baik-baik dengan Gilang alias Juragan 99. Kendati sudah berpisah, mereka sepakat untuk mengasuh anak bersama. Sekali lagi, hubungan kita sangat baik kok. Hubungan kita dengan anak-anak juga sangat baik, tuturnya lebih lanjut. Sebagai penutup, dia berharap segala prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Wow, wow, wow. Kabar yang cukup mengagetkan sekali, yakni kabar terbaru tentang Juragan 99 dan Sandi Purnamasari, ya, bos dari MS Glow. Ya, hal tersebut bermula sejak Sandi pagi-pagi mengungkapkan tentang perpisahan itu melalui Instagram pribadinya. Banyak sahabat para artis mereka yang tidak percaya akan kejadian ini. Apakah hal tersebut merupakan S3 marketing atau sesuatu yang lain, kita tidak tahu karena sampai saat ini baik Gilang masih belum memberikan klarifikasi. Bagaimana menurut kalian, guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.